Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-67, Satuan Kepolisian Perairan Polda Jawa Barat menggelar kegiatan gerak jalan sehat dan bakti sosial. Acara tersebut dihadiri Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Supratman, Dir Intelkam Polda Jawa Barat Kombes Pol Wisnu Sanjaya, Kabit Kum Kombes Pol Iksantio, Kasat Brimob Kombes Pol Puji Santosa. Selain Dir Pol Air Polda Jawa Barat Kombes Pol Suwarto, Kabit Dokes Kombes Pol Arios, dan Kabit Propam AKBP Sri Satyatama pun turut hadir. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan Jati Gede. Mohon berkenan Bapak Wakapolda untuk bisa sekaligus memakaikan. Selain gerak jalan sehat, kegiatan penanaman pohon juga dilaksanakan dalam perayaan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan acara tatap muka Kapolda Jawa Barat yang diwakili Wakapolda dengan masyarakat Lingkar Jati Gede. Dan acara diakhiri dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat Lingkar Waduk Jati Gede di 6 kecamatan sebanyak 1.500 paket. Di samping itu juga penyerahan kitab suci Al-Quran sebanyak 250 buah kepada pondok pesantren yang ada di Lingkar Waduk Jati Gede. Kegiatan ini dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun polisi di Polda Jawa Barat. Salah satu kegiatan bagi sosial. Kita juga kerjasama dapat bantuan dari rekan-rekan kita di Suci. Yang kebetulan memang kenapa kita ambil daerah sini, pertama memang masyarakatnya memang memerlukan bantuan. Yang kedua kan ini kan ada waduk Jati Gede ini kan. Ini karena sekalian kita sosialisasi, karena sebentar lagi daerah sini harus kita kosongkan. Karena waduk sudah mulai mau kita besarkan dan masyarakatnya sudah tahu itu ya, sudah kita sosialisasikan dan mereka sudah menerima semuanya itu, kemudian tak ada kewajibannya juga. Dari Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Membantu untuk mempercepat operasional daripada waduk ini. Nah, salah satu wujudnya ya Dirpol Air dengan Kapolres Sumedang.